Hey hey hey, apa kabar semuanya? Saatnya dolanan Nyambi Sinau menjumpai kalian semua loh. Oh iya, kali ini Keisha tidak bisa menemani kalian selama 30 menit ke depan. Jadi, Pelangi ya yang akan menemani kalian semua. Oh iya, pastinya kalian sudah siapkan di depan layar televisi. Simak aja yuk episode kali ini. Hai teman-teman, selamat datang di RA Ade Nuria bersama aku Pelangi. Hari ini di sekolahku ada acara open house. Yuk ikut Pelangi. Nah teman-teman, dolanan Nyambi Sinau pasti ingin tahu kan kira-kira Pelangi mau mengajak kalian untuk belajar apa ya? Dan ternyata teman-teman kita di sini sudah siap semua loh, mulai dari menari, drum band, membaca, Sunda Manda, membuat figura, hingga buzzer. Langsung aja yuk kita ikut Pelangi. Yuk kita lihat drum band sama menari. Wah teman-teman kita sudah siap menari loh, siap dengan merapatkan barisan. Kira-kira mau menari apa ya? Kalau penasaran, mending kita dengarkan instruksi Bapak Eko selaku guru menari. Hari ini kita mau belajar tari perang-perangan ya, Dek. Ya, tari perang-perangan itu menceritakan tentang apa? Seorang tentara lagi latihan baris berbaris, lagi latihan apa? Ya, berperang. Harus apa? Badannya harus sehat, harus kuat. Makanya anak-anak hari ini kalau belajar harus yang semangat, harus yang sehat, ya kan? Semuanya hari ini sehat semuanya? Sehat semuanya. Makanya kalau nari perang-perang harus semangat. Ya, sudah deh. Ya, yuk semuanya aja hari ini ya. Ya. Siap, musik. Nah, teman-teman di sini sedang menari tari perang-perangan. Seperti yang diceritakan Bapak Eko tadi. Tari ini menceritakan tentang tentara yang memiliki badan sehat dan kuat yang siap terjun di medan pertempuran. Oh, keren sekali bukan? Oh iya, teman-teman kita ini kurang lebih berlatih sejak 7 bulan yang lalu loh. Dan mereka telah menguasai beberapa tarian. Teman-teman dolanan Nyambi Sinau yang berada di rumah juga bisa kok ikutan menari dengan mengikuti gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh teman-teman Ra Ade Nuria. Dari menari lanjut lagi yuk ke kelompok drum band. Teman-teman kita di sini sudah siap dengan barisan dan alat musik masing-masing loh. Sepertinya keren sekali. Langsung aja yuk kita simak bersama. Ayo kita bermain drum band ya. Ya, sudah siap semua? Sudah siap semua? Sudah. Siap, gerak. Siap, gerak. Band on up. 1 2. Lagu 1. 1. 1 2 tokoh-tokoh. Tua kepat pas 1. Wah, teman-teman kita semangat sekali nih memainkan alat musik. Dan mereka terlihat lihai sekali. Taukah kalian kalau teman-teman kita ini sering lo mendapatkan juara drum band? Keren kan? Alat musik yang mereka mainkan diantaranya marching bell, snare drum, dan bass drum. Marching bell adalah salah satu alat musik melodi yang dimainkan di drum band, di mana cara memainkannya dengan menggunakan alat bantu stick yang disebut harness. Nah, bentuk alat musik ini terdiri dari bilah-bilah persegi yang terbuat dari aluminium, di mana setiap bilah logam mempunyai nada tersendiri. Snare drum adalah drum yang dilengkapi dengan beberapa baris tali snare yang dilentangkan secara melintang pada membran yang terdapat pada sisi sebelah bawah. Cara memainkannya dengan dipukul teman-teman. Satu lagi nih, bass drum, yakni instrumen drum yang masuk dalam keluarga instrumen musik perkusi dengan diameter berukuran besar untuk menghasilkan suara dalam nada rendah.
Gimana, keren kan? Nah, dari Mersing Band, kita lanjut lagi yuk belajar membaca bersama perpustakaan keliling. Wah, ternyata teman-teman kita antusias sekali untuk membaca buku yang sudah disediakan oleh perpustakaan keliling milik perpustakaan wilayah atau yang sering dikenal dengan sebutan Perwil. Kira-kira siapa yang sudah pernah mengunjungi Perwil? Langsung aja kita simak penjelasan Bapak Suprianto. Halo, selamat pagi adik-adik. Udah pada bisa baca ini? Bisa, baca apa coba? Baca ibu, ayah, bisa? Siapa di sini yang suka baca buku? Ayo, siapa aja? Tunjuk jari. Kenapa suka membaca? Karena membaca itu cara pintar buat suka pintar semua kan? Pasti pintar semua kan? Siap membaca? Siap. Ini ada buku bacaan banyak. Ternyata teman-teman kita di sini untuk kelas TK besar sebagian besar sudah mengenal huruf hingga bisa membaca loh, termasuk pelangi. Masuk sekolah setelah libur, menggeleman liburan ku anak Sudah belajar membaca? Bagaimana kalau kita belajar salah satu permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman ayah ibu kalian? Yap, teman-teman kita di sini sudah siap dengan permainan Sunda Manda. Nah, kalau kalian penasaran, kita dengarkan penjelasan ibu guru. Anak-anak, hari ini kita mau bermain apa? Sunda Manda. Bermain apa? Sunda Manda. Ini bentuknya? Sunda Mandanya seperti apa ini? Seperti pesawat. Iya. Ada yang bisa bermain Sunda Manda? Ada yang sudah bisa? Ada. Sudah bisa? Ada. Oke, hari ini sudah siap bermain Sunda Manda? Sudah. Nah, permainan Sunda Manda ini ya, manfaatnya bagi anak-anak yaitu untuk melatih keseimbangan kaki. Soalnya berdiri dengan satu kaki biar seimbang dan bisa jalan ya. Oke, untuk melatih keseimbangan. Ya, siapa yang sudah siap bermain? Siapa yang sudah siap bermain? Saya. Ya, sekarang kita mulai main ya. Ya, oke, kita mulai main. Langsung aja kita lihat aksi teman-teman kita di sini bermain Sunda Manda. Di mana mereka wajib melewati tiap kotak dengan menggunakan satu kaki. Seperti penjelasan Ibu Istiqomah, yakni untuk melatih keseimbangan serta kekuatan kaki kalian. Dan ternyata teman-teman kita di sini semuanya bisa loh. Berarti kaki mereka kuat dan keseimbangan tubuhnya bagus. Bagaimana teman-teman dolanan Nyambi Sinau di rumah juga bisa kok mencoba sendiri di rumah untuk membuat permainan Sunda Manda bersama teman-teman bermain kalian. Daripada kalian hanya bermain gadget saja. Jadi dengan bermain Sunda Manda ini, kalian bisa olah tubuh
dan pastinya bersosialisasi menambah teman serta keakraban daripada hanya bermain gadget saja. Lanjut lagi yuk, sekarang kita belajar untuk membuat sesuatu supaya bisa dijadikan uang. Kira-kira buat apa ya? Langsung aja kita masuk ke dalam kelas. Anak-anak, nanti kita mau bikin apa? Figura dari stick es krim. Anak-anak pernah beli es krim? Pernah. Ini dibuat mainan, jangan dibuang. Nanti kalau sudah jadi figura, bisa buat nempel ke foto siapa ya? Foto saya, fotonya ayah, ibu ya. Yuk kita mulai. Sudah siap belum? Sudah. Ya, bahan-bahannya dari stick es krim ada gambar ya, atau fotonya anak-anak bisa, sama lem kayu ya. Yuk, sekarang kita mulai bikin yuk. Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah. Mana suaranya sudah siap? Sudah. Kali ini teman-teman kita membuat figura dari stick es krim. Bahan-bahannya sudah pasti stick es krim, dibantu dengan lem kayu. Caranya kita buat dasarnya terlebih dahulu, yakni dari stick es krim yang disusun membentuk bujur sangkar dengan menautkan antara ujung es krim satu dengan lainnya dengan menggunakan lem kayu. Ketika semua sudah terbentuk bujur sangkar, kalian bisa tambahkan stick lagi antara sisi kanan dan kirinya supaya terlihat tebal, dan dipasang lagi stick es krim di atasnya. Ketika semuanya sudah terpasang, kalian bisa langsung pasang foto. Dan jangan lupa untuk bagian belakang dipasang pula penyangga figura dari stick es krim yang telah dilipat ujungnya. Jadi deh, bagaimana kalau stick es krim ini kita jadikan uang? Caranya dengan kita jual di pasar. Yup. Figura buatan teman-teman kita bersanding dengan hasil karya lainnya yang terbuat dari kain flanel. Wah, cantik-cantik ya. Kalian juga bisa kok membuat makanan dan dijadikan uang. Yaitu makanan buatan kalian dijual sehingga menghasilkan uang. Dengan begini, tentunya jiwa entrepreneurship kalian pasti akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga bisa menjadi bekal ketika kalian melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di RA kami, dari awal tadi kami menampilkan tari. Dari tari itu termasuk ekstra kulikuler yang memang kami unggulkan. Dari menari mereka, kami bisa memunculkan bakat-bakat mereka dan juga seni-seni yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka bisa berkreasi, menari, bergerak, seperti itu. Untuk selanjutnya ada drum band juga merupakan ekstra kulikuler dari kami yang kami unggulkan, karena kami sering kali memenangkan perlombaan-perlombaan drum band. Di situ juga sama, hampir sama dengan tari, jadi lebih menekankan ke kesenian mereka, ke bakat-bakat mereka dalam mengolah badan mereka, seperti itu. Di membaca, tadi kami memang rutin mendatangkan mobil perpustakaan ke RA kami. Dengan begitu, kami bisa meminimalisir anak-anak supaya tidak sering menggunakan gadget yang saat ini sedang marak. Anak-anak kecil sering memegang gadget dan bermain menggunakan gadget. Jadi dengan buku tersebut, bisa anak-anak bisa gemar membaca, bisa melatih membaca mereka. Jadi lebih sering untuk komunikasi dengan membaca tersebut. Keterampilan kami memang
melatih anak-anak untuk bisa terampil membuat bahan-bahan yang layak jual dengan bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu mereka bisa memunculkan jiwa kewirausahaan, karena setelah barang-barang tadi dibuat, dirangkai, terus setelah itu bisa ada nilai ekonomis. Jadi anak-anak nanti dibuat bazar, dijual kembali. Dengan begitu kita memang melatih tentang entrepreneur mereka. Sudah manda tadi itu untuk anak A, untuk anak RAA itu melatih di keseimbangan mereka. Jadi dari sudah manda mereka olahraga juga, mengeluarkan keringat, mereka keseimbangan mereka, motorik kasar mereka. Jadi kita menekankan ke situ, olah gerak juga. Pesan untuk orang tua dan juga anak-anak, tolong untuk lebih memperhatikan anak-anak, diminimalisir tentang penggunaan gadget. Untuk bapak sama ibu juga jangan terlalu sering pegang gadget, lebih perhatikan ke anak-anak, lebih fokus. Ajak anak untuk membaca bersama di rumah, ajak untuk anak mengaji, melatih untuk membuat barang-barang bekas tadi di rumah. Jadi dengan begitu ada kedekatan. Jadi gadget, bagi saya gadget itu ditaruh dulu kalau di rumah, terus setelah itu bermain sama anak-anak, bermain olah seperti tadi sudah manda sama anak-anak, membaca, dilatih membaca, bersama-sama membaca cerita. Setelah itu kalau ada barang-barang yang bekas, lebih tekankan jangan sedikit-sedikit membeli. Jadi kalau ada barang bekas apapun itu, dibuat mainan, dibuat barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan untuk anak-anak, untuk keterampilan mereka. Bagaimana teman-teman, asikkan kegiatan kali ini? Banyak gerak, banyak olah tubuh, dan pastinya banyak teman karena menuntut kita untuk bersosialisasi. Karena di sini banyak pelajaran untuk agamanya, keterampilan juga banyak, sehingga membuat anak-anak lebih terampil, dan agamanya pun juga bisa mendidik anak-anak sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Mengurangi penggunaan gadget sehingga banyak. Karena untuk agama lebih memadai sehingga bisa mendidik kurikulum kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terus ekstra kurikuler yang memadai juga lebih banyak. Kegiatan di luar pun juga ada, keterampilan pun banyak, sehingga membekali anak untuk lebih kreatif, banyak kreatif, banyak keterampilan gitu. Jadi untuk penggunaan gadget bisa lebih berkurang. Betul sekali, tentunya kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi ketergantungan kalian terhadap gadget pastinya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara di sekolahku hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.